Kali ini Dewa benar-benar merasa bahagia karena tak ada lagi kesalahpahaman antara ia dan Nana. Dan juga Dewa merasa senang karena akhirnya ia bisa kembali bekerja di Buana Corp, yaitu perusahaan yang pernah ia pimpin dan kelola. Semoga saja dengan kembalinya Dewa di Buana Corp dapat membuat perusahaan tersebut bangkit dan berkembang dengan pesat.